Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menerima kunjungan hormat Menteri Luar China Wang Yi sempena lawatannya ke negara ini dalam usaha meningkatkan kerjasama pertahanan dua hala. Kedua-dua pemimpin kemudiannya turut mengadakan mesyuarat bersama beberapa barisan menteri kabinet. Pertemuan itu menandakan kepentingan hubungan perdagangan dua hala antara kedua-dua negara. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan RM488 bilion pada 2022. Usai pertemuan berkenaan, Perdana Menteri menjelaskan hubungan diplomatik dengan China akan ditingkatkan bagi mengukur